Cek 1 2 3, 1 2 3. Oke bro, balik lagi sama gua nih, Bang Ojan, tukang mandiin janda. Gimana nih kabar kalian? Semoga aja baik-baik aja ya bro. Di video-video sebelumnya Bang Ojan selalu share tentang modul Magis dan aplikasi khusus pengguna yang device-nya sudah di root. Dan di video sekarang Bang Ojan mau share khusus buat pengguna yang belum di root. Wah, mantap banget ya bro. Kita buka aplikasi manager dan device Bang Ojan belum di root dan Bang Ojan tidak memasang mode Magis apapun. Soalnya device Bang Ojan ini dalam keadaan non root. Oke, untuk aplikasi yang bakalan Bang Ojan share adalah aplikasi Gamer GL Tools Pro versi 1.3. Karena aplikasi ini aplikasi berbayar di Play Store, tapi tunggu dulu. Kalian harus nonton sampai habis, nanti gua kasih yang gratis. Daripada kalian harus beli di Play Store, kan uangnya bisa kalian pergunakan untuk membeli sabun. Aplikasi ini tidak akan membuat akun kalian terkena banned. Untuk tampilan awal, hanya ada tulisan Continues to Install Setup. Jadi cukup kalian gampar aja bro, nanti bakalan muncul 3 fitur. Quick Aplikasi, Add-on, dan Privasi. Kalau misalkan Quick Aplikasi itu adalah game yang kalian mainkan, kalian bisa pilih di situ. Add-on itu adalah tweaknya, dan Privasi itu adalah curhatan pemilik dari aplikasi tersebut. Pertama kalian tekan aja Quick Aplikasi, kemudian kalian cari game yang kalian mainkan. Entah kalian main game Free Fire, ML, atau PUBG Mobile. Cukup kalian aktifkan aja, kalau misalkan sudah kalian aktifkan, kalian tekan aja kembali. Untuk pasukan sabun, gimana nih WiFi tetangga? Sudah pada aman? Kalau misalkan aman, ayo kita lanjutkan. Di sini kita tekan add-on, nanti akan muncul tampilan baru bro. Kalian cukup checklist saja, jangan lupa tekan OK-nya. Di sini kalian akan disuruh untuk download 3 aplikasi, yaitu Graphic Manager, Instant Booster, dan ada Preference Manager. Yang pertama harus kalian pasang adalah Graphic Manager. Jika kalian tekan, kalian akan diarahkan ke Play Store. Cukup kalian download aja secara gratis. Intinya kalian harus punya dulu aplikasi Gamer GL Tools versi 1.3. Jika sudah selesai di download, jangan dulu nyabun. Kita tekan kembali, kemudian kita install Instant Boots. Kalian akan diarahkan juga ke Play Store, kalian download secara gratis. Jika sudah selesai juga di download, jangan dulu dibuka. Kalian tekan kembali, kemudian kalian download Preference Manager. Kalau misalkan Android kalian belum di root, kalian bisa skip di bagian aplikasi Preference Manager. Soalnya aplikasi ini dikhususkan untuk device yang sudah di root. Oke, kalau misalkan sudah selesai, jangan dulu dibuka. Kalian tekan kembali, kemudian kalian tekan kembali lagi. Di fitur privasi, kalian aktifkan, kemudian kalian masuk ke dalam aplikasinya. Nah, untuk tampilan awal aplikasi seperti ini bro, kalian akan diberikan 5 icon yang ada di bawahnya. Dari kelima icon tersebut berbeda-beda fungsinya bro, bakalan gue jelaskan satu per satu. Untuk menambahkan game, kalian bisa tekan tombol gerigi yang ada di sebelah kanan. Jika kita tekan, akan muncul barisan aplikasi. Ini sama seperti di menit yang sebelumnya. Untung aja aplikasi Shopee Pink kagak masuk ke video, jadi kagak ketahuan. Untuk icon yang di sebelah kanan, untuk meningkatkan performance yang ada di Android kalian. Di situ ada CPU dan GPU boots, kalian aktifkan. Ada RAM dan storage, kalian aktifkan juga. Dan di bawahnya ada sistem performance boots, kalian aktifkan juga. Untuk icon yang ada di tengah, itu adalah pengaturan DNS. Kalian bisa merubah DNS ke Google, OpenDNS, ataupun Cloudflare. Atau kalian juga bisa set secara manual. Kalian isi DNS yang stabil di lokasi kalian, kalian isi dengan angka, jadi jangan sampai kalian isi pakai huruf. Yang sebelah kiri kalian isi dengan nama janda, yang sebelah kanan kalian isi dengan nama mantan. Gue jamin kedua DNS tersebut pasti bakalan ribut bro. Nah, kalau misalkan sudah kalian set, kalian bisa tekan kembali. Jika kita gulir ke bawah, akan ada dua pilihan. Yang atas adalah speed test, dan yang bawah untuk mengaktifkan. Dan icon yang atasnya, yang sebelah kiri itu adalah ping, yang tengah itu adalah download, dan yang sebelah kanan itu adalah upload. Kalau misalkan kita aktifkan, akan muncul notifikasi. Cukup kalian berikan akses grant, kemudian kalian tekan OK. Kalau misalkan sudah muncul notifikasi, artinya DNS yang kalian set itu sudah aktif bro. DNS ini nggak boleh aktif selama 24 jam, jadi harus kalian matikan di saat kalian selesai main game. Kalian bisa matikan DNS di bagian navigasi bar. Di situ ada tulisan stop. Cukup kalian tekan aja, dan kalau misalkan kalian mau aktifkan, kalian harus masuk lagi ke aplikasi Gamers GL Tools. Untuk icon yang di sebelah kanannya tidak perlu kalian rubah. Kalau misalkan mau kalian rubah juga nggak apa-apa bro. Kalian sesuaikan aja dengan namanya. Di situ ada nama WiFi, terus mobile data, ada display, sound, baterai, storage, dan masih banyak lagi ke bawahnya.
Cukup sesuaikan aja apa yang ingin kalian rubah. Oke bro, kalau misalkan sudah selesai, kita geser layarnya ke kanan, akan ada 3 fitur. Yaitu fitur yang pertama Instant Boot, yang kedua ada Preference Manager, dan yang ketiga ada Graphic Manager. Kalau misalkan Android kalian belum di root, kalian bisa skip di bagian Preference Manager. Soalnya itu buat Android yang sudah di root. Oke, yang pertama di bagian Instant Boot. Nah, Instant Boot ini adalah untuk menghapus semua cache dan Dalvik yang ada di Android. Cukup kalian tekan, nanti akan muncul file sampah yang sudah dibersihkan. Kalian bisa menggunakan Quick Boot di saat kalian mau bermain game. Oke, sekarang kita geser lagi layarnya ke kanan. Kita buka Graphic Manager. Nanti akan muncul jendela baru lagi nih bro. Ini layarnya muter-muter malah bikin emosi aja nih bro nih. Oke, sudah datar. Untuk tampilannya seperti ini, kalian nggak perlu banyak setting di sini bro. Kalian cukup masuk aja ke bagian GFX Tools Configuration. Untuk fitur-fitur yang lainnya bisa kalian abaikan, soalnya nggak terlalu penting. Untuk tampilannya sih hampir sama aja seperti perawan yang ada di sebelah rumah gua. Kalau misalkan kalian mau pilih game, kalian klik aja select app di pojok kanan atas. Kemudian kalian akan diminta untuk memilih game apa yang kalian mainkan. Intinya sih jangan kalian pilih COC. Untuk di bagian resolusi, kalian bisa ubah sesuai selera kalian. Di sini banyak banget pilihannya. Kemudian di bagian grafik juga ada default, ada smooth, balance, HD, HDR, dan Ultra HD. Jadi settingan ini benar-benar mirip banget sama GFX dan sejenisnya bro. Dan di bagian FPS-nya juga, di sini sudah tembus sampai ke 120 FPS. Nah, beruntung kalau misalkan kalian pakai kernel yang HZ-nya di atas 60. Intinya sih untuk settingan ini bisa kalian sesuaikan, bisa kalian set sejelek mungkin. Di sini ada pengaturan shadow. Yang namanya shadow itu adalah bayangan, yang mungkin buat kalian yang belum tahu. Nah, shadow quality di sini low, dan yang ke bawahnya juga itu low, bisa kalian ubah ke medium atau ke high sesuai selera kalian aja. Intinya sih semakin tinggi ya pasti semakin lag juga. Kalau misalkan memodifikasi grafik, menurut gua sih mendingan low dibanding high. Soalnya kan yang namanya GPU Android itu pasti ada batasannya. Meskipun sudah ditweak dan sudah di overclock, pasti masih ada batasannya. Yang namanya juga GPU HP kentang kan, pasti tahulah. Oke, untuk GPU apinya di sini nggak ada SKIA, hanya ada OpenGL dan Vulkan. Bisa kalian pilih Vulkan kalau misalkan kalian pengen gambarnya lebih bagus. Dan ada GPU optimasinya juga, bisa kalian aktifkan. Sebenarnya sih fitur-fitur ini hanya membantu biar Android kalian tidak terlalu panas. Dan untuk di bagian soundnya juga bisa kalian ubah dari low sampai ke high. Kalau misalkan sudah semuanya, bisa kalian tekan icon yang ada di sebelah kanan. Kalau misalkan semuanya sudah di set dan sudah aktif, kalian bisa menekan launch dan itu akan membuka game yang sudah kalian set sebelumnya. Aplikasi ini tidak bentrok dengan ModuMagis karena aplikasi ini bukanlah aplikasi kernel tweaking. Kalian bisa gabungkan aplikasi ini dengan ModuMagis yang mempunyai aplikasi juga. Contohnya FDE, Magnetar, NFS, ataupun jika kalian menggunakan ModuMagis Geus, KingTweak, atau ModuMagis-ModuMagis yang aneh-aneh yang sudah gua share di video-video sebelumnya. Kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi ini, ModuMagis yang tidak boleh kalian pasang hanya ModuMagis DNS saja. Sisanya nggak apa-apa. Mau kalian aduk-aduk, mau kalian ubek-ubek, nggak apa-apa. Soalnya aplikasi ini nggak bentrok dengan ModuMagis. Oke, sudah paham kan apa yang sudah gue jelaskan? Untuk pengetesan performance yang ada di game Mobile Legends tidak berbeda jauh dengan yang sudah di root. Angka 79 dan yang belum di root adalah angka 72. Jadi hanya perbedaan sedikit aja bro. Oke, sudah paham kan? Nah, jangan lupa kalian tonton juga video yang lainnya. Silahkan kalian buka playlist atau mungkin kalian bisa tonton juga video yang sudah gua siapkan, linknya di kolom deskripsi. Cukup kalian pencet aja secara gratis, boleh kalian pencet pakai jempol, boleh kalian pencet pakai telunjuk atau pakai kaki juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ada iklan jangan di skip bro, lumayan lah bantu-bantu Bang Ojan buat bikin villa. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa kalian tekan like, subscribe, dan share juga ke janda-janda sebelah atau misalkan ke tante-tante juga nggak apa-apa. Bang Ojannya harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau misalkan pertanyaan, silakan DM aja di Instagram. Oke?